Ana harap antum bisa menjadi teman yang baik, menjadi saudara yang baik. Itu ya, kalau saudara berarti kita harus saling tolong menolong, saling bantu membantu. Kang Nanang butuh support ya. Terus bimbing beliau supaya istiqomah di dalam keislamannya. Gitu. Kita setiap hari Senin, Kang Nanang, hari Rabu ada kajian di sini. Silahkan duduk bersama ikhwan-ikhwan semua di sini untuk belajar mengkaji ilmu. Gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di dalam hidayah, di dalam Islam, dan kita mati di dalam agama kita ini dalam keadaan husnul khatimah. Ya, silahkan duduk sama teman-teman yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Masya Allah ya, hari ini kita nambah saudara baru, Kang Nanang. Masya Allah, kita doain beliau sama-sama, semoga Allah memberikan keistiqomahan untuk beliau di dalam agama yang hak ini. Dan bisa teman-teman bayangin gak, terkadang kajian kita yang dilihat di media sosial, baik di YouTube, di Instagram, sekarang ada Telegram juga, sama ada Clubhouse juga, itu bisa disaksikan oleh semua orang, bisa disaksikan oleh khalayak umum gitu, bukan hanya kaum muslimin gitu. Dan kita tidak pernah tahu hidayah Allah itu turun di Afonso. Hidayah Allah itu turun di pada saat momen apa. Nah, bisa jadi hidayah Allah itu turun ketika orang scroll di YouTube atau di Instagram, ada potongan kajian kita, ada kajian kita nih. Terus Allah datangkan hidayah untuk mereka, masya Allah. Ya kan? Nah, untuk itu, untuk memberikan tayangan yang lebih baik daripada saat ini, tim Jejak Sahabat membutuhkan beberapa alat. Nih, jadi buat teman-teman yang ingin berwakaf gitu, agar tayangan kita lebih baik dan semoga lebih banyak orang lagi yang bisa menjadi wasilah untuk turunnya hidayah Allah, silakan untuk mewakafkan sebagian hartanya di Jejak Sahabat. Insya Allah wakaf dari antum semua nanti akan kita pergunakan di jalan dakwah yang mulai ini, insya Allah. Buat teman-temanku yang aku mencintai engkau semua karena Allah, tolong maju ke depan. Ya, tolong maju lagi ke depan supaya yang di sebelah sana bisa menikmati menuntut ilmu kita malam ini dengan lebih enak lagi. Karena kasihan kedinginan sebelah situ. Kasih hadiah Kang Nanang. Ya, Ustaz. Nah, untuk ya di sini aja udah. Nah, buat saudaraku Kang Nanang yang hari ini alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah untuk bersyahadat, ana ingin kasih hadiah buat antum. Nah, ini ada hadiah dari kita, dari Jejak Sahabat untuk antum. Semoga antum lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Boleh ke depan? Nah, teman-teman, selain program wakaf, nah insya Allah kita juga dalam waktu dekat ini akan ada JS Camp lagi. Alhamdulillah, nih buat teman-teman yang kemarin ikutan JS Camp yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, insya Allah yang ke-4 akan segera coming soon. Nah, dan alhamdulillah sekarang Jejak Sahabat juga ada divisi sosial kemanusiaan. Di divisi sosial kemanusiaan ini kita mengerjakan hal-hal sosial yang semoga harapan kita besar melalui pintu sosial ini menjadi pintu dakwah juga untuk saudara-saudara kita. Karena pada kenyataannya di lapangan, apalagi di lokasi bencana nih, itu sangat santer sekali para misionaris yang ya menyelusup gitu di lokasi-lokasi itu untuk menyebarkan dakwah mereka. Makanya kita tidak boleh kalah dari mereka.
lewat hal-hal sosial kita juga bisa mendukung dakwah ini. Dan insya Allah di tanggal 24 hari Rabu besok, tim Jejak Sahabat Care akan menyalurkan sebanyak 13 paket buah cinta untuk guru. Nah, ini bentuknya adalah paket sembako. Di setiap bulan insya Allah kita akan ada 50 orang guru yang akan kita berikan secara rutin untuk mengapresiasi segala bentuk keletihan mereka dalam mengajar anak-anak. Dan tidak menutup kemungkinan apabila donasi yang masuk terus bertambah, insya Allah akan ada lebih dari 50 guru yang akan kita berikan rutin setiap bulan minimal dari sembakonya. Hanya dengan 154.000 satu orang guru beserta keluarganya. Dan juga insya Allah banyak kegiatan-kegiatan sosial yang lain, semoga menyentuh hati antum semua untuk bisa memanusiakan manusia insya Allah. Nah, kita masuk ke sesi kedua di kajian kita di malam hari ini. Masih membahas tentang kajian kita di malam hari ini, eksistensi. Wassalamu'ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa ma'ad. Sebelum melanjutkan ikhwan, ingin ana sampaikan bahwa tugas dakwah itu tugas kita semua ya. Membawa tugas dakwah Islamiyah ini. Dakwah itu akidah kita. Dia menjadi bagian dari syariah kita. Jangan dianggap enteng. Islam itu tidak lepas dari dakwah. Dimanapun, kapanpun, amar ma'ruf, nahi munkar, sesuai dengan kemampuan kita. Apapun untuk dakwah. Jangan sampai antum belajar di sini, menghimpun ilmu dan informasi, kemudian diam saja. Jangan seperti itu. Sebarkan ilmu kepada siapa saja, orang-orang terdekat antum. Keluarga antum, anak, istri, orang tua. Tinggi, dan Islam itu ya'lu, kata Nabi. Islam itu apa? Tinggi. Wala yu'la, dan tidak ada yang lebih tinggi dari agama kita ini. Maka kita buktikan dengan dakwah. Sebarkan dakwah ini supaya orang merasakan nikmatnya hidayah. Jangan diam saja. Ya, jangan diam saja. Nah, ini pesan saya kepada antum semua bahwa dakwah itu pun hanya satu ayat. Ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi surat apa? An-Najm 13:15. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah alaihi wasallam berkata, di dalam hadis dikatakan wa qad ra'a nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sidratal muntaha. Nabi pernah melihat sidratul muntaha wa ra'a indaha jannatal ma'wa. Dan Nabi melihat di Sidratul Muntaha itu ada surga, tempat kembali. Nah, dalam hadis itu, ini kisah Isra dan Mi'raj Nabi. Nabi berkata, "Summa yusalla qobi Jibril." Kemudian malaikat Jibril membawaku hatta atiya Sidratul Muntaha, sampai aku datang di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu langit yang paling tinggi. Gitu ya. Yang berada di mana? Di 7 lapis langit yang paling tinggi, dan setelah itu kata Nabi, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Faghasyaha al-wada adrimah. Kata Nabi, Sidratul Muntaha itu diliputi oleh warna-warna yang aku sendiri tidak tahu warna apa itu. Kemudian Nabi mengatakan summa dakhaltul jannata. Kemudian Idahia janabizul lu'lu, ternyata kubah-kubah surga itu terbuat dari lu'lu. Lu'lu itu apa? Mutiara mungkin ya. Kubahnya terbuat dari wa idha turabuhal misku
tanahnya itu terbuat. Kabayang teu? Teu kabayang? Apa yang antum bayangkan, maka surga tidak seperti itu. Karena surga belum pernah dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga, bahkan tidak terbesit di dalam hati manusia kecuali mereka yang pernah memasukinya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan malaikat-malaikat itu. Kita hanya bisa berimajinasi, tapi ini dalil menunjukkan bahwa surga sudah diciptakan. Sudah diciptakan. Kemudian Nabi bersabda lagi dalam hadis Abdullah ibn Umar, "Inna ahadakum," kata Nabi, "sesungguhnya salah seorang di antara kalian idza mata," apabila dia meninggal dunia, jadi orang apabila mati dimasukkan ke lubang lahat, dia berpindah ke satu alam yang disebut dengan alam barzah, maka akan diperlihatkan kepadanya tempat duduknya itu. In kana min ahlil jannah, kalau dia termasuk ahlu surga, famin ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Terus diperlihatkan tempat duduknya di dalam surga itu. Wa in kana min ahlin nar, famin ahlin nar, apabila dia termasuk ahli neraka, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Diperlihatkan kepadanya tempat duduknya di neraka. Yuqalu hadza maq'aduka, dikatakan kepadanya, ini tempat dudukmu, hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah, sampai Allah membangkitkanmu kembali pada hari kiamat kelak. Jadi orang yang akan masuk neraka itu sudah tahu nasibnya semenjak dia di alam apa? Barzakh. Orang yang akan masuk surga pun sudah tahu semenjak dia berada di alam barzakh. Maka alam barzakh itu bisa menjadi taman di antara taman-taman surga atau lubang di antara lubang-lubang neraka. Barang siapa yang mudah di alam barzakhnya, maka dia akan mudah setelahnya. Dan barang siapa yang mendapatkan kesulitan di alam barzakh, maka setelahnya akan lebih sulit lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mengaruniai kita taman di antara taman-taman surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Inni ra'aitul jannah," kata Nabi, "sungguh aku telah melihat surga. Wa tanawaltu unqudan," kemudian aku mengambil satu butir anggur dari surga itu. "Walau asabtuhu la'akaltu minhu ma baqiyat dunya," andai kata aku mengambilnya, membawanya, memakannya gitu ya, pastilah kalian akan makan dari anggur itu, dan setelah kalian makan, seolah-olah dunia dan seluruh isinya ini tidak ada artinya. Satu butir anggur surga, ikhwan, bisa mengalahkan nikmat dunia dan seluruh apa? Isinya. Anggurna hiji eta teh. Komo lamun bidadari na sigana teh. Aduh ya Allah, mudah-mudahan abdi lebet surga. 70 bidadari na oge. Aduh. Moal kapikir main futsal di ditu mah moal. Atuh make jeung nanya main futsal sagala di surga geura. Saya di surga main futsalnya teuing atuh da can pernah saya mah. Jeung hayang ngaroko di surga teh. Bikin kaya rokok di surga, di surga ya rokok. Ah, abi mariweuh ku bidadari. 70 bidadari naon ge pin? Aduh, masya Allah, gitunya. Matak sing sabar, anu hiji wae di dia. Kan ieu teh hararijik ieu teh. Sabarlah, nya. Da dunia masa sakedap, sementara dunia itu. Berapa tahun sih kita hidup? Belum tentu nyampe 60 kita. Belum tentu mencapai 70. Bisa saja 40 kita sudah wafat, 45 sudah wafat, terjadi masalah. Yang penting dalam kondisi apa kita meninggal dunia. Mudah-mudahan husnul khotimah, masuk ke dalam surga. Anggur nawai hiji, poho ke alam dunia. Ngapungna hungkul gengges nikmat. Antum pernah mendengar kisah para syuhada yang wafat di jalan Allah itu? Ruh-ruh mereka berada di dalam paruh burung-burung berwarna hijau, kata Nabi.
Mereka terbang ke sana kemari, kemudian burung itu hinggap di lampu-lampu di bawah arasy. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, apa yang kalian inginkan? Ya Allah, apalagi yang kami inginkan? Kami bisa terbang di dalam surga ke sana kemari tinggali. Ku ngapung na hungkul geus cukup di surga mah. Kakalayangan geus cukup, teu butuh nanaon deui. Nya, di dunia mah apa jalan-jalan rame, balik tepar capek. Di dunia mah nyapekna wae capek Bapak. Ngagayem sok Bapak. Capek ngagayem na hungkul. Surga mah ku kakalayangan na hungkul geus. Apalagi yang kami butuhkan ya Allah, kami bisa terbang di dalam surga ke sana kemari. Sampai Allah terus bertanya 3 kali. Ketika mereka sadar, mereka akan terus ditanya oleh Allah, maka mereka mengatakan, ya Allah, kalau memang kami harus meminta, bangkitkan kami kembali ke dunia, agar kami bisa terbunuh di jalanmu untuk 2 kalinya. Lihat, nikmat mati syahid itu. Ya, kita yang melihatnya mengerikan, tapi bagi mereka yang merasakan, kata Nabi itu hanya seperti digigit apa? Semut. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kesyahidan kepada kita semua. Nah, gitu tah. Kemudian Nabi mengatakan, waraaitu nar, kemudian aku melihat neraka, falam anzur manzoron kal yaumi qattu afdo, aku belum pernah melihat sebuah pemandangan yang lebih buruk daripada neraka sebelumnya, kata Nabi. Sangat mengerikan neraka itu. Waraaitu aksaro ahlihan nisa, dan aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah perempuan. Ah, ya ibu, dangukeun bu ya. Qalu, para sahabat bertanya, bima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah kebanyakan penghuni neraka itu perempuan? Nabi mengatakan, kufur. Ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Nabi mengatakan tidak. Yakfurnal ashir, mereka kufur kepada suami mereka. Apa yang dimaksud kufur kepada suami? Nabi menjelaskan, lau ahsanta ila ihdahuna dahrokullah, andai kata kalian berbuat baik kepada mereka seluruh, seumur hidup kalian, summa ro'at minka syai'a, kemudian mereka melihat darimu keburukan sedikit saja, qalat ma ro'aitu khairon qattu, mereka akan mengatakan, aku enggak pernah lihat kebaikan darimu sedikit pun. Jadi ngalilengitkeun kahadean salaki, cek orang Sunda mah, kebaikan yang begitu banyak terhapus hanya karena kesalahan yang sedikit. Nah, makanya Islam mengajarkan kita untuk adil. Kalau baik ya katakan baik, jelek katakan jelek. Jangan sampai seumur hidup melakukan kebaikan, karena kesalahan sekali saja, seolah-olah kebaikan yang begitu banyaknya hilang. Talamun ustad masuk itu. Kehadiran ustad matara ditempo, Pak. Tapi ngalakukan kesalahan sekali, rame jelemat. Maknya ustad juga gitu, cina gitu. Matak lalawara teuing jadi ustad teh, Pak. Tapi kebaikan yang dilakukan seumur hidupnya jarang diperhatikan, dihargai. Ngalakukeun salah sakali, asup viral na TV. Gitu nya. Nah, Bapak, semua hadis-hadis ini menunjukkan bahwa surga dan neraka itu sudah ada semuanya. Jadi, Bapak yakin iman surga ada? Neraka pernah ninggali? Nah, abad iman. Karena yang menyampaikan siapa? Allah dan Rasulnya, cukup bagi kita itu. Selama yang menyampaikan Allah dalam Al-Quran, yang menyampaikan Nabi dalam Quran, cukup bagi kita. Sami'na wa ata'na. Itulah ucapan seorang mukmin. Walaupun tidak masuk di logika, tapi masuk di dalam keimanan kita. Nah, ini yang tidak bisa diterima orang-orang Mu'tazilah itu. Ya, karena mereka terlalu mendewakan rasionalitas. Seperti orang-orang liberal zaman sekarang, mereka mendewakan rasionalitas, walaupun saya melihat Mu'tazilah lebih baik daripada liberal itu. Kaidahnya jelas Mu'tazilah itu. Mereka
menulis usul fikih, menulis tafsir. Orang liberal mana? Orang liberal itu lebih parah daripada orang-orang apa? Mu'tazilah zaman dulu. Lebih parah mereka. Satu poin lagi ikhwan dari kitab ini, dari kitab Imam Ahmad ini. Qala al-Imam Ahmad, wa man mata min ahlil qiblah, barang siapa yang mati dari ahlul qiblah. Siapa ahlul qiblah itu? Al-mu'minun, al-muslimun, ahlu tauhid, ahlu qiblah itu. Orang-orang muslim, orang-orang mukmin itu istilahnya ahlul qiblat karena menghadap kepada Ka'bah ketika mereka sholat. Barang siapa yang mati dari ahlul qiblah muwahhidan dalam keadaan bertauhid, mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, yusalla alaih, maka dia disolati. Maka dia disolati, disolatkan. Wa yustagfarulahu, dan diistighfari. Kita memohon ampun kepada Allah untuk orang ini. Artinya apa? Orang mati dalam keadaan kafir, non-muslim, tidak boleh kita beristighfar untuk orang itu. Istighfar hanya bagi mereka yang bertauhid kepada Allah, walaupun dia melakukan dosa besar. Ingat, dosa besar tidak serta-merta membuat orang menjadi apa? Kafir, sudah dibahas kemarin. Wala yuhjabu anhul istighfar, dan tidak boleh istighfar itu dihalangi darinya. Wala tutraku sholah alaih, dan tidak boleh meninggalkan sholat atas mayatnya. Lizan bin aznabahu, karena satu dosa yang pernah dia lakukan. Sogiron kana au kabiron, apakah dosa itu dosa kecil ataupun dosa besar. Amruhu ilallahi ta'ala, adapun urusannya setelah itu di akhirat kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akidah ahlus sunnah wal jamaah, bahwa pelaku dosa besar itu tidak serta-merta menjadi kafir, dan kita diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah, memohonkan ampun bagi siapa? Bagi saudara-saudara kita yang mati di atas iman Islam, walaupun dia melakukan dosa, baik dosa itu dosa kecil ataupun dosa besar. Makanya Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa saudara kami yang telah mendahului kami di dalam keimanan. Antum suka mendoakan seperti itu? Harus. Ya, walaupun mereka sudah wafat, tapi kita diikat dengan tali iman. Sampai kapanpun tali iman itu tidak terputus, kecuali kalau ada pemutusnya. Apa? Kekafiran. Ketika dia kafir, maka putuslah saudara di dalam keimanan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa istighfar dan sholat itu hanya untuk mereka yang beriman, dan tidak boleh kita beristighfar bagi orang-orang kafir atau munafik. Itu dalilnya At-Taubah ayat 84. Wala tusolli ala ahadin minhum mata abada. Janganlah engkau Muhammad menyolatkan salah seorang di antara mereka yang telah mati selamanya. Wala takum ala qabrih, dan jangan berdiri di atas kuburannya. Ini ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia. Nabi kan mau menyolatkannya, oleh Umar dihalangi kan. Umar tahu ini orang munafik ini, tapi Nabi tetap menyolatkan. Maka Allah menurunkan At-Taubah 84 itu. Kemudian dalam At-Taubah 113 Allah berfirman apa? Tidak boleh bagi seorang Nabi dan orang-orang yang beriman beristighfar bagi orang-orang musyrik, walaupun mereka adalah kerabat dekat. Ya, setelah nampak bagi mereka bahwa mereka termasuk penghuni neraka, gitu. Nah, di sini ada beberapa kaidah yang silahkan antum baca sendiri bagi yang punya kitabnya, ya. Yang menjelaskan tentang larangan kita untuk bermudah-mudahan mengkafirkan saudara kita sesama apa? Muslim.
Di sini sudah saya jelaskanlah dalam kajian sebelumnya tentang pembedaan antara kufur amali, kufur qauli dengan kufur i'tiqadi, gitu, itu beda, jangan disamakan ya. Antara kufur akidah dengan kufur amal itu tidak sama. Kufur akidah itu mengeluarkan orang dari Islam, adapun amali tidak. Kemudian keislaman seseorang itu sebuah keyakinan, dia muslim, dan tidak boleh keislaman itu kita hilangkan kecuali dengan yang yakin lagi. Al-yakin la yuzalu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan apa? Keraguan. Makanya kita harus punya hujah, punya dalil ketika menganggap seseorang itu telah keluar dari agama Islam. Dalilnya apa? Hujahnya apa? Gitu. Apakah ada syurut-syurutnya terpenuhi? Apakah mawani-nya tidak ada? Kan seperti itu. Ya, nanti itu harus dibahas secara panjang lebar. Nah, itu. Silakan ikhwan kalau ada yang ingin ditanyakan, tapi dengan kajian ini malam ini kita menyelesaikan kitab Imam Ahmad, dan beliau mengatakan di akhir risalahnya, walhamdulillahi wahdahu, apa beliau mengatakan apa? Walhamdulillahi wahdahu wa salawatuhu ala Muhammadin wa alihi wa sallama tasliman. Segala puji bagi Allah yang esa dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kehidupan kita lebih baik lagi. Dan saya berharap setiap orang yang hadir di sini bisa menyampaikan ilmu ini kepada mereka yang tidak hadir di sini, supaya dakwah ini terus berkembang. Bandung ini ikhwan 4,7 juta penduduk di Bandung ini. Berapa muslimnya yang pasti mayoritas? Katakanlah 3 juta kaum muslimin, berapa persen yang sudah mengaji dari 3 juta itu ya? Kalau kita ngukur dengan pusdai misalnya Tabligh Akbar, berapa pusdai menampung itu? Ada 7 juta orang? 6 juta? 6 ribu? Mungkin 6 ribu, 7 ribu nampung di pusdai ya? Wah, itu terlalu jauh dari 3 juta itu. Artinya terlalu sedikit. Belum impor, tapi biasanya di Garut gitu ya. Ini kan biasanya lain orang Bandung hungkul, lamun aya Tabligh Akbar di Bandung teh kan orang Garut datang ka dieu. Orang Sumedang datang ka dieu, orang Bogor, orang Bekasi, orang Jakarta kadang-kadang mangahaja dagang bari mawa dagangeun teh ya. Gitu dararatang. Ketika kita pulang dari seperti yang banyak kalau Tabligh Akbar itu kan. Tapi kalau pulang ke Kebon Gedang sorangan deui urang teh. Ka Cipicung sorangan deui. Alpin ka mana pin pulang pin? Nya di mana rumah teh? Moalnya rumah ka hotel, gayanya ka hotel. Cicukang. Tuh di mana Cicukang teh? Sigana dina petana ge kudu make eta tah. Make pembesarnya. Aja pembesar sih. Gitu teka tinggali Cicukang di mana? Saurang deui gitu kan ya, saeutik urang teh. Maka terlalu arogan kalau kita bisa mendakwahi Bandung sendiri ini, atau satu yayasan gitu ya, atau satu majelis taklim, enggak ikhwan. Kita harus bersinergi, bekerja sama, bahu membahu menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar. Lihat orang-orang di luar sana menyampaikan kebatilan begitu semangat, masa kita tidak semangat menyampaikan kebaikan, kebenaran ya. Capek-capek ikhwan, dakwah itu capek. Saya merasakan sendiri capek. Kadang-kadang hoream. Rekajian komo lamun subuh matiris eta teh. Jam 4 kudu geus keluar rumah gitu kan, make motor kegelebugan angin. Nyeribeuteung mules teh. Aduh. Teu apal anu ngaji mah da ti rumah kari ieu ustad nyeribeuteungna motor teh teu apal eta teh. Tapi da kumaha nya. Saya pernah heureuy sama Ustaz Zul Hendra. Tad rek eureun dakwah teh capek. Moal mungkin tad cenah. Sok rantung eureun moal pasti balik deui nya pa hese eureun dakwah mah, Pak. Karena memang panggilan itu,
hati, gak bisa kita. Ah, saya merek dagang kopi, melak kopi. Hese itu bisa fokus, anger fokus nama kana ngajar. Dagang baju itu bisa, dibarikin deh itu baju naoge di pasar baru. Cokot deh ku saya, itu bisa. Ngamodal, jadi barang, tung-tung na modal teh. Kenapa? Karena memang jiwanya tidak di sana. Nah, kalau setiap muslim memiliki jiwa-jiwa dakwah seperti itu, wah insya Allah pak kebaikan ini terus tersebar. Hiji. Dulu yang mendakwahi Abdurrahman bin Auf itu ya, mendakwahi Utsman bin Affan, siapa? Itu kan Abu Bakar. Ya, yang 10 orang masuk surga itu kan, Abu Bakar kan masuk Islam, kemudian Abu Bakar terus bergerilya seperti akhirnya. Ketika Futuh Mekah pak, 12 ribu kaum muslimin. Ketika hijrah cuma 70 orang, tapi Futuh Mekah 12 ribu kaum muslimin. Dan terus bertambah sampai sekarang. Dan kemarin ya grafiknya terus naik ya. Kaum muslimin itu grafiknya terus naik pak. Dari ranking kedua paling bawah agama Islam itu terus naik menjadi ranking dua atas. Yang pertama masih non muslim di luar sana. Umat Islam sekarang sudah dua. Dan itu trennya di seluruh dunia terus bertambah. Nah kira-kira kita, posisi kita berada di mana nih dalam dakwah ini? Apakah mau menjadi penonton atau menjadi pemain? Ya, dakwah mah butuh orang pak. Dakwah itu gak butuh kita. Kita mau ikut dakwah, mau enggak rugi dakwah itu. Selalu ada yang menempati posisi kita ketika kita meninggalkan dakwah itu. Matak tong tinggalin lah. Yuk mendingan miluan ngarangke asup surga teh babarengan. Itu resepnya asup surga. Bawin main futsal gitu nanaon lah. Gitu. Ya, orang main futsal di surga insyaallah. Ada di surga masa segala rupa naoge aya atuh apa yang kita inginkan kan di dalam Al-Qur'an. Fiha walahum fiha faqihatun walahuma yad'un kan gitu ya. Di dalam surga itu ada banyak buah-buahan dan segala sesuatu yang kita inginkan. Aya sadayana oge. Gitu mataknya si Gana futsal ge aya si Gana mah gitu. Ngan moal capek. Ya moal capek, moal gerelut. Ya. Saling memaafkan itu mah. Di sledding ge labuh wah. Di sledding moal pas ya di itu mah, Pak. Di sledding ge. Jadi dia makan sledding pas ya gitu. Padahal geus ngarajinya eta teh nya. Nah itu. Aya pernah cenah ieu geus ngaraji, anger gerelut keur futsal mah. Ah ieu teh alwala wal barona teh Islam atawa futsal ieu teh. Kade ah. Manya geus ngaji futsal gerelut keneh wae atuh piraning futsal cek urang mah nya. Geus sakali ewang ngarah teu parebut. Gol hiji, gol kedua, hiji dua, kan gitu kan genah, itu kan saudara kita mah kan. Ya, ke jenggar lut segala piraning futsal tulis kayak dina kaosna tong riweuh piraning futsal ah gitu sok di sablon nya sablon bikin sablon kayak payu gerasa kita tong riweuh piraning futsal gitu. Nah ikhwan, ini pesan saya sama antum semua, sampaikan ilmu ini ya, minimal kepada keluarga terdekat lah, anak istri gitu ya. Gitu. Silakan ada pertanyaan tidak, jangan banyak-banyak ah. Yes, udah jam berapa? Jam 8 lebih ini. Kalau ngomongin dakwah sama sinergi nih Ustaz. Iya. Nah, kita bisa banget nih ngajakin kaum muslimin benar. Buat bersinergi nih Ustaz. Betul, betul. Nah, Masya Allah. Selain manfaatnya menghadirkan tabiat yang baik untuk kita dan juga keluarga. Nah, tabiat yang ini juga Masya Allah Ustaz, sangat bermanfaat untuk sinergi dakwah nih Ustaz. Iya. Karena dari hasil canceling ini, yang kecil ini, insya Allah kita akan berdakwah di semua lini Ustaz. Karena harapan kita adalah kebangkitan peradaban umat Islam Ustaz. Insya Allah. Nah, jadi buat saudaraku-saudaraku semua yang ingin ikut bersinergi, berdakwah bersama jejak sahabat, nah insya Allah antum bisa mengambil canceling tabiat ini nih. Nanti insya Allah cancelingnya ada di sana, teman-teman bisa ambil, nanti bisa dijadikan untuk latihan juga buat kita dan keluarga di rumah. Mau gak nih punya anak-anak yang tabiatnya bagus Ustaz ya, ahli sedekah. Nah bisa diambil nih buat latihan insya Allah. Nah, kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Ustaz. Nah ini juga masih berhubungan sama dakwah Ustaz. Semoga jawabannya juga
bisa jadi hikmah buat teman-teman dari Jejak Sahabat juga insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdakwah melalui share postingan, Ustaz. Awalnya niatnya ikhlas, tapi niat itu bisa berubah, begitu saja, merasa diri lebih baik, ujub dan seterusnya, Ustaz. Lalu bagaimana cara menyikapinya agar niat ini menjadi benar? Apakah harus berhenti dari berdakwah? Jazakumullah khairan, Ustaz. Antum sholat, awalnya ikhlas, tapi di tengah sholat tahu-tahu riya masuk ke dalam hati. Apakah berhenti sholatnya? Tidak, lanjutkan, tapi hilangkan riaknya gitu. Masa sholatnya yang dihentikan? Ya riaknya yang dihentikan, bukan sholatnya. Karena riya itu kan bisa masuk di awal ibadah, di tengah ibadah, atau setelah ibadah selesai, kan seperti itu. Kalau riya itu ada di awal ibadah, maka ibadah itu dari awal sampai akhir rusak itu. Karena Allah tidak menginginkan ibadah kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kalau riya itu masuk di dalam di tengah-tengah ibadah, bagaimana? Kata Syekh Utsaimin, kalau dia melanjutkan riyanya sampai akhir ibadah, maka rusak ibadahnya. Tapi ketika dia bisa menghalau riyanya itu, maka ibadahnya tetap apa? Tetap sah. Bagaimana kalau riya itu datang setelah ibadah selesai? Ibadahnya sah, cuma dia berdosa dengan riyanya itu. Maka sama dengan ini. Posting yang baik-baik, sing ikhlas. Lantaran lamun teu ikhlas, capek gawe teu kapake. Percuma kita. Kita tebar kebaikan itu tak peduli apakah orang membaca atau tidak. Orang like atau tidak, orang komen atau tidak. Tapi kita yakin bahwa Allah itu akan menggerakkan hati orang untuk membaca postingan kita ketika kita ikhlas membuat postingan itu hanya untuk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan orang tidak ada yang mau baca postingan kita padahal isinya bagus karena niatnya sudah tidak benar. Ya, makanya dalam dakwah itu tidak mencari popularitas, ikhwan. Kita berdakwah supaya orang mengingat Allah, bukan mengingat kita. Gak peduli orang mau ingat kita atau enggak. Ketika kita berdakwah, tujuannya apa? Supaya dia mengingat Allah, dia menjadi orang yang baik, beribadah kepada Allah. Setelah itu dia lupa dengan kita, gak jadi masalah. Kita berdakwah bukan untuk membesarkan diri, bukan untuk branding, bukan. Ya, bukan untuk branding. Kada yang sok branding-branding diri ta. Hati itu, kata para ulama, syubhat itu menyambar-nyambar itu. Dan hati itu lemah. Hati itu lemah. Dan tipis sekali. Ketika kita memposting, gitu ya, ada nama kita di sana, itu sangat tipis antara dakwah dengan ingin dipuji orang itu. Itu batasannya tipis sekali. Makanya enggak usah antum branding-branding dirilah. Ya. Ucan. Sahabat Ucan. Nanaonan sahabat Ucan. Baheula saha nu rek ngajieun sahabat Ucan? Kepret. Barina ge teu pantes naon Ucan. Sing alus satu ngajian teh. Ini Ucan ngera. Sahabat Ucan. Gak usah antum branding-branding seperti itu. Ya, Syekh Utsaimin mengatakan apa? Tidak perlu antum mencari ketenaran, kata Syekh Utsaimin. Kalau memang dengan terkenalnya antum bermanfaat untuk kaum muslimin, kata Syekh Utsaimin, biarkan Allah yang membuat antum dikenal banyak orang. Ketenaran itu kata para ulama, apa? Engkau dikenal banyak orang dan setelah itu hidupmu menjadi sempit. Itu ketenaran. Hidupmu menjadi apa? Sempit. Itu ketenaran. Tapi banyak orang yang mencari-cari ketenaran itu untuk apa, ikhwan? Asyuhratu la tanfa'una fil akhirah. Ketenaran gak bermanfaat bagi kita di akhirat nanti itu. Makanya Uwais Al-Qarni itu tidak terkenal di dunia.
Tapi begitu terkenal di antara penduduk apa? Langit. Kalau dia bersumpah dan meminta kepada Allah, Allah pasti mengabulkan doanya itu. Orang macan tangtu. Orang macan tangtu. Sehingga gitu. Siapa yang kenal dengan Khidir ketika Musa datang mencarinya itu? Musa mendapati Khidir di sebuah tempat yang sepi, tidak ada orang. Ya. Nah, itu. Menunjukkan kebaikan itu bisa kita dapatkan dari siapa saja walaupun orang itu tidak terkenal. Makanya hati-hati dengan posting-posting ini, ikhwan ya. Kita posting-posting itu tujuannya untuk apa ini? Kalau tujuannya betul untuk Allah, mudah-mudahan Allah berkahi. Tapi kalau tidak untuk Allah, tidak bermanfaat apa yang kita lakukan itu. Ya, tidak akan bermanfaat. Malah menjadi beban dosa bagi kita di akhirat nanti. Ya, mudah-mudahan para ustadz yang branding-branding itu bukan atas kehendak dirinya itu. Bukan keinginan dirinya di branding-branding seperti itu, tapi memang itu kasih sayang murid-muridnya supaya ilmunya tersampaikan oleh banyak apa? Kepada banyak orang. Saya berhusnuzon seperti itu. Ada seorang ustadz yang hafid Quran, banyak menghafal hadis. Tapi ketika dia mengisi kajian, dia selalu membaca ayat-ayat itu dari kitab yang dia baca. Hadis-hadis itu dari kitab yang dia baca. Muridnya bertanya, "Ustaz, antum ini kan hafid Quran, banyak menghafal hadis. Tapi kenapa ayat-ayat itu tetap antum baca dari buku-buku itu?" Ustaz itu mengatakan, "Aku ingin jamaah itu takjub kepada Al-Quran, bukan kepada diriku." Kan ada orang yang hafid Quran, kemudian dia keluarkan hafalan-hafalannya itu, sehingga orang takjub itu kepada dirinya. Walah, benar hafalannya kuat pisan. Tidak lagi orang takjub kepada ayat-ayat Allah itu, tetapi kepada kemampuan si ustaz itu di dalam mengeluarkan ayat-ayat tersebut. Maka ustaz ini begitu tawadu, dia membaca kitab-kitab itu, kemudian ayat-ayatnya pun dia baca dari situ, padahal dia hafal ayat tersebut. Supaya apa? Mendidik umatnya agar takjub kepada ayat-ayat Allah, kepada hadis-hadis Nabi, bukan kepada dirinya yang hafal Quran. Ya, harusnya seperti itu. Maka banyaklah berdoa kepada Allah supaya hati kita dilindungi dari sifat-sifat apa? Riya, ujub, takabur, merasa lebih daripada orang lain. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Wallahu a'lam bishawab. Masih tentang dakwah nih Ustaz. Ya. Ini salah satu realita yang dilematis Ustaz. Ya. Yang dihadapi oleh sebagian ikhwan dari kita. Apalagi yang sudah menikah. Bagaimana hukumnya seorang istri yang kurang support Ustaz. Untuk kita berdakwah kepada orang-orang terdekat kita. Seperti ya. Kepada keluarga dan teman. Tolong nasihatnya Ustaz. Seharusnya support. Seperti Khadijah mensupport Nabi SAW. Istri-istri Nabi mana ada yang tidak support? Coba, ada enggak istri Nabi yang tidak support kepada dakwah Nabi? Enggak ada. Semuanya mensupport Nabi. Para sahabat pun sama seperti itu. Itu ciri wanita salehah. Mendukung suaminya dalam dakwah, bukan menghalang-halangi. Ya, jangan sampai menjadi istri seperti istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Keduanya itu berada di bawah bimbingan dua hamba kami yang soleh, tapi keduanya mengkhianati kedua suaminya itu. Falam yugnia anhuma minallahi syai'a. Maka kedua suaminya itu tidak bisa membela kedua istrinya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakanlah kepada keduanya, masuklah kalian ke dalam neraka jahanam. Ini gambaran istri yang tidak support dengan kebaikan suaminya, dengan dakwah suaminya, ngadon berkhianat. Gitu. Ini jadi bagaimana istri soleha tapi tidak support kepada suami? Ya. Harus seperti Aisyah, seperti Khadijah, seperti Sarah dan Hajar. Mereka mensupport suami-suami mereka di dalam apa? Kebaikan. Gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir nih, Ustaz. Ini ya. Sebetulnya ada dua pertanyaan dari Ahwat. Cuman
Ini pertanyaannya fikih, Ustaz. Apa? Tentang, kalau bisa dijawab, saya jawab. Kalau enggak. Tentang menyusui dan tentang haid, Ustaz. Coba yang menyusui apa? Tiganya aja. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Juga untuk kami para jamaah semua, amin. Izin bertanya, Ustaz. Ana pernah mendengar dari teman Ana bahwa menyusui anak atau bayi ketika seorang ibu dalam keadaan wudu itu bisa membatalkan wudunya, Ustaz. Tapi beliau berbicara tanpa dalilnya. Dan Ana pun mencari jawaban. Qadarullah belum bertemu. Gak akan ketemu, udah gak ada. Gak ada itu. Dalam fikih menyusui membatalkan wudu. Antum, saya belum pernah mendapatkan selama buku-buku fikih yang saya baca. Wallahualam, mungkin dia pernah mendapatkan dalam satu kitab yang saya belum pernah membaca kitab itu, wallahualam. Tapi selama ini saya tidak mendapatkan bahwa menyusui bayi itu membatalkan wudu. Gitu ya. Jadi kalau dicari-cari tidak ada, ya memang tidak ada, saya juga gitu. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, mau bertanya, Ustaz, di luar tema sebenarnya. Apa boleh wanita haid ikut kajian di dalam atau bagian masjid? Syukran, jazakumullah khairan, Ustaz. Ini memang menjadi khilaf di antara ulama bahwa wanita haid itu boleh atau tidak berada di dalam apa? Masjid. Gitu ya, karena dia sedang junub lah istilah, bukan junub atau ya, ia memiliki hadas akbar, hadas besar. Hadas besar itu kan ada dua, ada junub, ada haid. Nah, hadas haid ini lebih besar daripada junub. Junub itu berhubungan suami istri, itu masih bisa diringankan oleh wudu. Maka para ulama membolehkan mereka untuk duduk di dalam masjid. Tapi untuk wanita haid tidak boleh. Illa abiri sabilin hatta tagtasilu, di dalam Al-Quran. Kecuali mereka hanya lewat saja untuk satu kepentingan sampai mereka mandi. Gitu ya, sampai mereka apa? Mandi. Maka bagi wanita yang haid itu dalam pandangan mayoritas ulama tidak boleh duduk di dalam masjid. Kalau di gitu, pelataran gak jadi masalah. Gitu ya, tetapi yang tidak boleh itu berada di dalam masjid ini. Apalagi kalau hal itu tidak aman dari darahnya. Dikhawatirkan darahnya bisa mengotori apa? Masjid. Itu lebih tidak boleh lagi. Dan ini pendapat mayoritas apa? Ulama. Gitu. Makanya Nabi pernah bersabda di dalam hadis, aku tidak menghalalkan masjid bagi yang junub dan haid, kata Nabi. Itu dalam sebuah hadis seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Terakhir di malam hari ini, insyaallah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ilaikum, Ustaz. Izin bertanya, apabila ada seseorang yang tidak pernah sholat, tidak pernah berpuasa Ramadan, tidak menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah, tetapi ia selalu berbuat baik kepada manusia, apakah ia tetap mendapatkan pahala di sisi Allah? Apakah ia bisa disebut sebagai orang yang baik meskipun hubungannya dengan Allah buruk, Ustaz? Ya, inilah biasanya orang-orang seperti ini, para penganut agama universal, agama global, agama kemanusiaan, tidak perlu melaksanakan perintah agama, yang penting berbuat baik kepada sesama manusia. Gitu. Dan pemikiran seperti ini banyak. Bahkan mereka ketika berbuat baik kepada sesama manusia pun tidak mengharapkan pahala dari Allah. Tetapi ya memang seharusnya kita berbuat baik gitu, tidak perlu mengharap apapun. Ya tentu tidak semua orang yang berbuat baik diterima kebaikannya oleh Allah, karena Allah tidak hanya melihat kebaikan yang dilakukan, tapi di atas apa kebaikan itu dilaksanakan. Pondasinya apa? Kalau pondasinya adalah keyakinan dan pengakuan kepada Allah, maka diterima. Dan kalau orang sudah meyakini Allah sebagai Tuhannya, ada konsekuensi, dia harus sholat. Makanya di antara pembatal keislaman seseorang itu meninggalkan apa? Sholat. Orang meninggalkan sholat, Islamnya batal. Dia harus syahadat kembali. Gitu. Ya, tidak bisa seperti itu. Bahkan pengakuan terhadap Allah ini lebih utama, lebih besar ketimbang amal. Ada seorang anak misalnya bilang sama ayahnya,
saya ini ragu, ayah ini ayah saya atau bukan gitu. Ragu saya. Tapi walaupun ragu, saya akan tetap berbuat baik kepada ayah gitu. Cing kumaha eta? Hah? Menyakiti si ayah tidak? Iya jelas. Karena pengakuan bahwa dia seorang ayah itu lebih besar dari apapun ketimbang hanya sekedar kita berbuat baik kepadanya. Gitu, maka keyakinan kepada Allah, keimanan kepada Allah itu harus menjadi pondasi setiap kebaikan yang kita lakukan. Tanpa ini, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapkan orang-orang itu kepada amalan yang dulu mereka lakukan ketika di dunia, kata Allah. Maka kami jadikan amalan-amalan mereka, kebaikan-kebaikan mereka seperti debu yang diterbangkan. Gitu. Tapi ya memang faktanya ada orang-orang seperti itu. Ya, berbuat baik, ibadah. Kena ibadah mah kumaha engke, yang penting berbuat baik. Oh, saya mah ada menyembelih kurban ge samemeh Idul Adha. Cenah gitu. Supaya ketika Idul Adha orang sudah gak usah nunggu lagi, langsung bisa makan. Kumamane. Ya silahkan saja Anda mau berpikir seperti itu, tapi Anda itu salah. Gitu ya. Nah biasanya orang-orang yang berpikir seperti itu berpikirnya itu. Jadi dia menganut agama global, agama kemanusiaan, agama universal. Gitu. Dan tidak mengakui lembaga-lembaga agama seperti agama yang kita anut seperti sekarang ini. Gak penting, yang penting berbuat baik. Kan ada orang yang percaya kepada Tuhan tapi gak percaya lembaga agama kan. Itu yang disebut dengan agnostik itu. Jadi percaya Tuhan itu ada tapi tidak percaya adanya agama. Dan agama itu dianggapnya mengekang. Gak boleh judi, gak boleh mabuk, gak boleh zina kan. Itu kan yang dilarangnya itu yang happy-happy kan? Iya, yang happy-happy, yang nikmat-nikmat gitu. Kemudian dia mengatakan, ah, buat apa beragama kalau gak bisa happy kan gitu. Cara berpikirnya kan simple sekali orang-orang seperti itu. Jadi dia beragama itu ingin happy, tapi mengukur happy-nya itu dengan ukuran-ukuran seperti itu. Padahal dibalik larangan-larangan agama itu tentu ada hikmah yang begitu apa besar di sana itu. Nah, kalau cara berpikirnya mendalam, dia akan tahu semua hikmah yang Allah perintahkan, hikmah yang Allah larang itu dia akan ngerti. Nah biasanya orang-orang seperti ini, orang-orang yang tidak mau diatur oleh lembaga-lembaga agama. Akhirnya dia melepaskan diri dari lembaga agama, kemudian dia mengambil prinsip yang penting melakukan kebaikan kepada orang lain. Gitu. Dan parahnya lagi memang dipuji-puji yang seperti ini teh. Gitu. Kenapa? Karena diekspos. Padahal banyak juga para ulama yang melakukan kebaikan lebih daripada orang-orang ini gitu. Cuma ya para ulama mah kan menyembunyikan apa? Kebaikan-kebaikannya. Itu wallahu alam bisawab. Masya Allah, alhamdulillah. Banyak banget nasihat-nasihat yang dikasih Ustadz di malam hari ini. Salah satunya itu ya Ustadz ya. Stop making stupid people famous. Iya. Stop. Kita akan share yang baik-baik aja ya. Alhamdulillah malam hari ini telah selesai proses belajar kita kepada guru kita. Jangan lupa untuk selalu meminta taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa juga untuk selalu mendoakan guru-guru kita agar mereka selalu senantiasa dimudahkan jalan dakwahnya oleh Allah, mereka dijaga, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan ya, baik guru-guru kita ataupun keluarganya insyaallah. Nah, ikhwan, mungkin cukup sekian yang kegiatan kita di malam hari ini. Semoga antum selamat sampai rumah ya. Selamat beristirahat. Jangan lupa untuk hadir di majelis ilmu di kajian Jejak Sahabat setiap hari Senin dan juga hari Jumat bersama guru kita ada Ustaz Chandra Aditya Hafidzallahu taala, ada Ustaz Abdullah Amir Maretan. Hari Rabu kita sama Ustaz Abdullah insyaallah. Kembali lagi membahas kitab Mukhtasar Adawat Dawa. Dan juga insyaallah ada Ustaz Reza juga, ada Ustaz Saiful Rahmat juga. Jadi alhamdulillah banyak guru-guru kita yang memberikan pelajaran kepada kita di sini. Terutama di Masjid Al-Ihsan Darul Hikam, kita ucapkan syukran jazakumullah khairan kepada DKM yang sudah memberikan tempatnya kepada kita. Alhamdulillah barakallahu fikum. Nah, mungkin kita tutup majlis kita di malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ikhwan, afwan, ana lupa.
Itu kita